Halo sobat Bodylers, kembali lagi di channel Black Army ID. Saya kembali hadir untuk menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia perbodylance. Jadi mungkin apabila kalian yang berhobi berburu, yang memiliki hobi berburu, penghobi mengoleksi senapan angin, nah kalian bisa subscribe di channel Black Army ID ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini ya sobat Bodylars. Oke, gimana kabarnya hari ini sobat Bodylars? Ya, semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Saya kembali di set yang sebelumnya ya. Saya kembali di dalam ruangan, enggak di luar ruangan. Biasanya saya akhir-akhir ini saya tuh shootnya itu lebih sering di luar ruangan ya sobat Bodylars ya, karena kalau di dalam ruangan kadang cahayanya kurang mendukung. Warnanya kurang bagus lah ya, tapi karena dan juga kalau di luar ruangan kan biasanya saya uji tes atau ngapain lah, pokoknya yang mengharuskan saya untuk shoot di luar ruangan. Namun kali ini saya kembali di dalam ruangan shootnya, bikin videonya, karena saya tidak akan uji tes, saya akan memberikan 6 rekomendasi senapan angin jenis PCP yang cocok. Balen. Jadi, saya akan memberikan 6 rekomendasi senapan angin jenis PCP ya di harga di range harga 2 jutaan, sobat Bodylars. PCP harga 2 jutaan. Penasaran PCP apa aja? Jadi pantengin terus videonya dari awal sampai akhir. Nanti saya juga bakal ngomongin mengenai harganya. Jadi, kalian bisa pilih-pilih nih kira-kira yang sesuai budget kalian itu yang mana. Pertama, saya punya PCP Ruger Marauder, sobat Bodylars. Jadi, senapan ini memiliki keunggulan, yaitu dia ini Marauder ya. Jadi, bisa dipasangkan magazinnya. Kemudian untuk larasnya, dia itu juga laras panjang. Kemudian di kelebihannya yang lain juga, dia tabungnya itu tabung tanam, sobat Bodylars. Untuk harganya sendiri hanya dibanderol dengan Rp2.500.000 saja. Sudah Marauder hanya Rp2.500.000 saja. Oke, untuk yang kedua ini namanya juga hampir sama, yaitu PCP Ruger Black Army ya. Ini AWM. Di video sebelumnya saya juga sudah bikin video mengenai spesifikasinya, juga sudah bikin uji powernya juga ya. Dia ini juga memiliki keunggulan yang sama, tabungnya ini tabung tanam. Kemudian untuk berbeda dari yang pertama tadi, dia itu masih single shoot ya sobat Bodylars. Kemudian juga popornya bisa up down atau biasanya AWM, AWP sebutannya kayak gitu, dan ini mirip dengan senapan angin yang ada di PUBG kayak gitulah sobat Bodylars. Untuk varian warnanya, dia ini ada hadir kemarin beberapa varian warna baru, biasanya Black Army atau warna hijau hitam. Kemarin itu hadir dengan warna hitam full, kemudian juga hijau hitam juga masih ada, kemudian juga warna olive hitam, sobat Bodylars. Untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga Rp2.300.000 saja ya, sobat Bodylars, seperti itu. Untuk yang ketiga, saya ada PCP Senopati Monel, sobat Bodylars ya. Jadi ini dia kelebihannya itu powernya lebih mantep ya, lebih kuat. Untuk kapasitas anginnya dia ini juga lebih besar daripada senapan angin yang saya sebutkan tadi, yang sebelumnya. Kemudian juga dia ini bisa speed tracknya juga bisa 3 kali speed track. Yang sebelumnya tadi juga bisa 3 kali speed track sama sobat Bodylars. Dan ini juga cocok untuk digunakan di medium sampai big game ya sobat Bodylars. Untuk harganya sendiri dia ini dibanderol dengan harga Rp2.300.000 saja sobat Bodylars, seperti itu. Lanjut untuk yang keempat,
keempat ada PCP Jawa Victory Condor. Jadi untuk kelebihannya sendiri, dia ini juga powernya juga mantap. Kemudian senapan ini juga masih single shoot. Untuk modelnya dia ini model klasik, terus ada ukirannya hitam. Ada ukirannya warnanya hitam, ada ukirannya kayak gitulah. Ya, kemudian juga dia ini cocok untuk digunakan medium maupun big games. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga 2 juta rupiah saja seperti dealer. Seperti itu. Lanjut, untuk yang kelima saya punya PCP Pasopati double tabung ya. Nah, ini dari Pasopati. Di video sebelumnya saya juga sudah bikin mengenai spesifikasinya, juga udah bikin test powernya. Untuk kelebihannya dia ini punya tabungnya itu 2, namanya juga double tabung ya, jadi tabungnya 2. Lalu dia juga sudah marauder, jadi memudahkan kalian sih misal kalian nggak mau masukin jenisnya satu per satu, dia sudah marauder. Kemudian kelebihan yang lain, powernya juga mantep ya sobat dealers. Kalau misal kalian ingin tahu seberapa mantep powernya, kalian bisa scroll di channel ini, kalian bisa cari ya. Saya sudah coba untuk tes akurasi untuk tes power dari si PCP double tabung dari Pasopati ini sobat dealers. Untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga 2.500.000 rupiah aja ya sobat dealers. Oke, untuk rekomendasi yang terakhir atau yang keenam, saya punya PCP Moser OD28. Di video sebelumnya saya juga sudah memberikan spesifik lengkapnya seperti apa, kalian bisa scroll. Untuk kelebihannya, dia ini juga powernya kuat, namun dia ini masih single shoot sobat berdealers, dan dia juga cocok digunakan untuk medium maupun big games. Untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga PCP Monster OD28 hanya 2.500.000 rupiah saja sobat berdealers. Seperti itu. Oke, jadi 6 rekomendasi senapan angin PCP dengan harga 2 jutaan sudah saya sebutkan tadi. Ada PCP Ruger AWM dan juga yang apa? Marauder, kemudian ada juga Victory Condor, ada Moser, PCP Moser, ada PCP double tabung dari Pasopati, kemudian ada juga Senopati Monel sobat dealers. Jadi silakan apabila kalian ingin memesan, silakan apabila kalian ingin membelinya, kalian bisa langsung saja menghubungi CSGS Asport yang ada di bawah sini ya. Langsung saja tanya mengenai yang saya sebutkan tadi, kalian pilih aja. Sesuaikan dengan budget kalian ya, kalian butuhnya yang mana. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa scroll di channel ini ya, kalian bisa lihat. Untuk harganya tetap 2 jutaan, pokoknya masih standar PCP harga 2 jutaan seperti itu. Powernya juga mantap, kemudian juga tinggal pilih nih kalian butuh yang single shoot atau yang marauder. Jadi dari 6 tadi itu ada yang marauder, ada juga yang single shoot seperti itu ya sobat dealers. Untuk metode pembayaran kalau di GS Asport itu menggunakan 2 metode pembayaran. Yang pertama kalian bisa transfer ke rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya. Jadi saya ingatkan untuk di GS Asport ya, kalau semisal kalian mau pembayaran secara transfer itu hanya atas nama ke rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jangan sampai terkecoh kalau diberikan nomor rekening selain itu, harap berhati-hati, harap waspada. Yang pasti itu pasti ngapusilah, pasti penipuan ya. Jadi harap berhati-hati. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa memilih pembayaran cash on delivery atau bayar di tempat ya sobat bedilers. Jadi cocok sekali mungkin rumah kalian yang jauh dari mesin ATM atau kalian nggak pakai internet banking juga ya, terus kalian ya mungkin pernah ketipu ketika berbelanja online, bertransaksi online ya, kalian bisa memilih nih metode pembayaran COD ini, cash on delivery. Jadi bayarnya ketika barangnya udah sampai ya sobat bedilers, seperti itu. Kalian tinggal pilih aja, sesuaikan dengan minat kalian. Pokoknya pilih aja ya sobat bedilers. Oke, mungkin kayak gitu sih rekomendasi senapan angin PCP 2 jutaan ya, saya rekomendasikan. Silakan dipilih. Jadi senapan ini itu bisa dipakai untuk medium maupun big games ya sobat bedilers. Jadi kalau misalkan hobinya berburu hewan besar-besar, kalau misal kalian punya kebun ya, mungkin punya kebun terus
apa kebun kalian itu diserang oleh hama hewan yang besar. Hewan besar tuh apa sih? Hewan berkaki empat, bisa aja itu kayak babi kayak gitulah sobat pediters. Nah, 6 rekomendasi senapan angin PCP itu tadi bisa kalian jadikan referensi lah ya, yes. Kayak gitu buat senapan angin pokoknya yang harus dimiliki gitu buat berburu hewan-hewan besar itu tadi ya sobat pediters. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup lama saya ngomongnya ya. Saya udah juga mulai serak sobat pediters. Jadi semoga bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat, dapat mengedukasi kalian juga ya, dapat dijadikan referensi rekomendasi kalian juga. Mungkin segitu dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Salam pediters, salam satu laras, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.